Gas alam menjadi cair pada prinsipnya merupakan perubahan bentuk gas menjadi bentuk cair, sehingga volume gas menjadi 600 kali lebih kecil. Gas yang dialirkan melalui pipa dari lapangan badak disalurkan ke unit knockout drum untuk memisahkan cairan kondensat yang terbentuk. Ada beberapa tahapan proses yang dilalui gas sebelum menjadi LNG. 1. Proses pembuatan. Pertama-tama, gas CO2 atau karbon dioksida dihilangkan menggunakan larutan senyawa kimia amina sebagai absorbennya. Kemudian dilanjutkan dengan penghilangan kandungan air dan merkuri melalui proses adsorpsi dengan menggunakan bahan adsorben molekuler sieve dan karbon aktif. Penghilangan kandungan gas CO2 atau karbon dioksida, H2O atau air, dan Hg atau merkuri adalah untuk mencegah pembekuan dan penyumbatan pipa-pipa pada saat gas didinginkan pada suhu minus 156 derajat Celcius. Selanjutnya, gas yang telah terbebas dari CO2, H2O, dan Hg dipisahkan fraksi beratnya di dalam unit fraksinasi untuk selanjutnya didinginkan melalui beberapa tahapan. Pertama-tama dengan sistem pendinginan air laut, kemudian dengan sistem pendinginan propana, dan selanjutnya dengan sistem pendinginan multikomponen refrigeran. 2. Proses penyimpanan. Pada tahap ini, gas yang telah berubah cair tersebut disimpan dalam tangki LNG yang dirancang secara khusus berdinding rangkap hingga mampu menahan suhu LNG yang sangat rendah. 3. Sistem utilities. Guna mendukung proses produksi agar dapat beroperasi secara optimal dan efisien, sistem utilities bertugas untuk menjamin ketersediaan tenaga listrik, steam, sistem air pendingin, udara instrumen, dan unit pengolahan air. Hingga saat ini, kapasitas produksi PT Badak NGL mampu menghasilkan lebih dari 22,5 juta ton LNG per tahun dan 1,2 juta ton LPG per tahun dari 8 unit train yang dimilikinya.